Yo, halo semua, balik lagi di video aku, Cold. Halo guys, balik lagi di video aku. Di video kali ini, season menunjukkan tersisa 6 hari lagi. Dan aku ada challenge, aku melakukan challenge, yaitu aku buat akun baru dari Warrior sampai ke Mythic sebelum reset season. Dan selain itu, aku bakal pakai Alucard aja selama ke Mythic itu. Jadi aku udah buat akunnya. Akunnya namanya adalah Cold Fit Alucard. Ya, sesuai nama akunnya aja dah, featuring Alucard. Jadi kita bakal pakai Alucard terus sampai ke Mythic. Suka. Nah, ini masih ranknya Warrior 1 ya. Masih jauh banget kalau ke Mythic. Jadi langsung aja kita gaskan main di rank Warrior. Karena mungkin ini satu match lagi aku bakal mencapai Elite ya. Kok serak suaraku? Halo semua, buat kalian semua yang lagi cari kesibukan lain, aku ada satu aplikasi rekomendasi yang bisa bantu kalian buat dapetin profit dan income tambahan. Nah, aplikasinya adalah Binomo. Oke. Di Binomo, aku udah investasi selama kurang lebih 2 bulan, dan aku bakal kasih tahu cara kalian untuk menggunakan aplikasi Binomo ini. Nah, caranya kita harus pelajarin arah grafiknya nih. Kalau kalian lihat kan, dia ada arah grafik yang naik dan turun. Kalian tinggal mempelajari apakah arah grafiknya akan naik atau turun. Kalian tinggal pilih kalian mau investasi berapa dolar. Aku bakal pilih 20 dolar. Dan aku bakal pilih kalau aku lihat, ini sepertinya arahnya bakal naik nih. A few moments later. Nah, profit ini guys. Jadi, Binomo ini bisa jadi kesibukan baru aku. Dan bisa buat bantu aku nambah-nambahin income atau uang jajan tambahan. Nah, kamu juga bisa mulai dengan modal 1 dolar atau 14.000 dan kamu bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan saldo aku nih, atau penarikan uang aku. Kalian pergi ke kiri atas yang ada gambar 3 bar itu, kalian klik, dan ada namanya balance, ada transaction history-nya. Ini adalah transaksi histori aku atau sejarah penarikan aku lah. Nah, untuk kalian semua yang mau mulai investasi di Binomo, kalian semua harus minimal berumur 18 tahun ke atas. Dan juga ingat, yang namanya investasi ada profit dan juga ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Nah, khusus buat kalian, aku ada kode promo khusus nih. Kodenya aku tulis di bawah ini. Nah, dengan kode ini, kalian bakal dapetin bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja coba download Binomo. Atau kalian langsung klik link yang ada di deskripsi ya, guys. Oke. Oke, selamat lanjut ke videonya. Thank you. Nah, aku udah di match nih. Aku langsung nge-pick Alucard sebelum di-pick sama orang lain ya. Dan juga di akun ini aku udah dapetin emblem assassin dan levelnya 24. Lumayan lah, ini bakal membantu aku buat mencapai rank mythic cuy. Loading kita paling cepet loh. Yang lain masih di bawah 50%, 20% malah. Kita udah cepet sendiri guys. Sombong amat. Apakah ini temannya bot? Apakah orang asli? LOL. Oke, by the way udah di in-game ya. Cuman kalau main di Warrior ini kurang asik nih. Tuh liat deh. Ngambil 3 orang di satu lane XP lane. Gak ada yang jaga atas guys. Oke, abis ini aku dia yang jaga atas. Iya, namanya juga pemain baru gitu. Mana aja yang penting hayu, yang penting main. Nggak peduliin tentang meta, strategi apa itu. Yang penting nge-kill boss. Ya mungkin aku bakal coba save effect di match kali ini ya. Karena main di Warrior apa serunya gitu guys. Kita coba aja lah ya. Balmonnya ngerti loh buat rusuh. Lu sakit juga Mon. Oke, kita punya temen di sini, sabar. Kita pancing aja dulu dia kesini. Nah, udah pakai skillnya kan. Kita majuin lagi, Mon. Nah, first blood. Memang Warrior otaknya hanya nafsu. Yang dia tuh cuman ngekill dan ngekill ya. Bercanda Warrior. Ya cuman wajar sih guys, namanya juga pemain baru kan. Ini Balmon demen banget deh perang deh. Balmon musuh guys, demen banget perang. Aku gak ngerti lagi deh, kenapa dia demen banget perang. Dan musuh juga belum tahu jungle loh. Itu bisa mati tuh by the way. Si Parjo. Ini jungle-jungle pasti dianggurin sih. Makanya kita aja yang ngambil guys. Sayang banget kalau dianggurin Mubazir. Weh Esmeralda, please jangan ikutan. Rijal pulang Rijal ya. Jangan ikutan Balmon musuh yang suka nafsu. Tuh, Balmon musuh tuh nafsu banget dia ngejar-ngejar orang yang sekarat cuy. Wah, si Zilong juga. Kita langsung BO dia sih biar OP. Elite Nurul. Fatih pakai J. Fajih berarti. Apa Fatih J? Nggak ngerti lah. Tarik dia. Triple kill. Maniak nggak sih? Maniak lah ya. Mumpung deket cuy, kita coba aja. Kita coba aja kali ya. Oh, udah kelamaan guys, nggak bisa maniak nih. Monster kill kan? Yaudah lah ya. Nah, si Zilong tuh ngerti turtle loh. Mantap. Zilong, let's go turtle. Yuk, semangat yuk. Let's go.
Putra Sakra, let's go Putra Sakra. Let's go Putra Sakra, semangat Turtle ya. Semangat. Aduh, ku ambil, maaf guys ya, kepencet. Fatih pakai J, meninggal kamu. Ada lagi Badang. Badang. Ada yang bisa pakai execute tadi loh. Siapa tuh? Si Rijal ya. Kita mau disampah kita. Ku pengen sih bunuh Mianya, cuman buff nomor 1 cuy. Nah, kita ngepet dulu nih, mumpung aja ngepet. By the way, ngomongin main di yang rendah, kenapa grafikku juga rendah ya? Tuh, coba kita lihat. Oh iya, smooth dong, astaga Wafa, ya udahlah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Semoga kalian tetap menikmati kontennya, menikmati grafik gambarnya ya. Karena sejujurnya juga, Mobile Legends walaupun grafiknya smooth, gak burik-burik amat. Apa Elit Nurul? Mau ngadu? Aduh, dia kenceng banget larinya, kayak tuyul. Ada Parjo juga, Parjo meninggal guys. Aku mau cari momen yang musuh ngeroyokin aku gitu loh. Gimana tapi ya cara bikin mereka ngumpul? Ya aku harus dorong setiap lane sih sampai mereka ngumpul di satu titik. Ya kita coba lah ya, nanti kita cari momen yang Alucard dikeroyok sama mereka semua ya. Aku mau coba tes hero power Alucard tuh seberapa OP cuy. Fatih pakai G mati nih sumpah. Astaga, disampah sama si Esmeralda. Jilong, Jilong ada Mian, Jilong. Jilongnya mati kah? Double kill aja. Cari lagi gak sih? Cari lah, mana ya? Ah, ini Layla nih. Triple kill, okay, dua lagi di mana by the way? Zilong di atas seperti biasa, beli sepatu yang kenceng. Dia lari kah? Dia tahu kah kalau aku lagi ngejar dia? Mungkin saja. Dia nggak ada, ya dia tahu loh. Ada yang recall guys, ada yang ngerti kalau Tora lagi dijebol. Nanti kita bisa hayu nih. Okay, triple kill. Kita beli sepatu dulu ya biar cepet larinya. Kita cari si Balmond sama si Layla. Mana nih musuhnya? Nah, Layla menerahkan diri. Chaldem, Maniac, okay. Tinggal cari si botak Balmond. Botak, matak. Kalau enggak kita bunuh Mia lagi aja nih. Sefek, okay, nice. Iya, yeah. Beginilah ya warrior. Weh, dia ngerti main. Sumpah, yang ini ngerti main dia. Nah, sopan. Oke, kita gocek dulu. Yang ini bisa ngekill kita soalnya. Sabar. Oke, cukup. Soalnya aku pakai emblem Bounty Hunter, guys, bukan Killing Spree. Jadi kalau ngekill aku enggak nambah darahnya. Makanya kita harus sabar cari darah di tempat lain ya. Oke. Itu ada yang kenapa nge-lag kah? Mungkin ya. Kita pancing deh Zilongnya. Aduh, dia pinter dia, bukan skill 2 dulu tapi langsung skill 1 ya, karena emang nyampe sih. Jadi deh lah, langsung aja kita end ya, karena gak ada yang jagain, gak ada yang defend Taura. Bye bye brother. Oke. Jadi ya begini saja kita bermain di warrior. Ini harusnya aku langsung naik ke elite ya, karena ada apa ya, bintang bonus apa bonus bintang, aku lupa namanya, harusnya sih ya. Nah, bener kan ada bonus bintang dan langsung kita naik ke elite domba akikah. Oke ya, elite 3 masih jauh perjalanan kita buat ke mythic ya. Cuma aku bakal cicil sih. Leader of men get double kills 30 times ya. Oke, MVP seperti biasa. Waduh, Putra Sakra dia bronze loh ya, makan coklat dia. Tapi enggak apa-apa, yang penting menang bos. Oke, jadi ya kita lanjutkan lagi nih perjalanan akun ini sampai ke mythic. Kumohon kalian tetap bisa mengikuti dan enjoy challenge ini ya sampai ke mythic. Dan buat kalian semua yang mungkin ada ide buat dimainin di rank-rank bawah, silakan komen di bawah ya.
Dan ya, jangan lupa buat like, share, dan jangan lupa buat subscribe ya. Dan terus ikuti challenge ini sampai ke Mythic Boy. Ikutin akun ini, oke? Okay? Dan kita bakal ketemu lagi di Rank Elite. Bye-bye semua.